Aduh teman-teman, ini burung yang kemarin kami dapat ya. Untuk membedakan yang mana terucuk betina dan terucuk jantan. Mengingat yang konten-konten orang lain yang ada di YouTube itu mengatakan kalau yang jantan itu hitam hitam di kepalanya lebih kecil ketimbang yang betina, dan bulu yang ada di punggung ini dia lebih kuning, warnanya lebih kuning ketimbang yang betina. Dan untuk mengetahui burung ini masih muda atau sudah tua, di kakinya biasanya kalau burung muda dia agak coklat, tidak hitam seperti ini ya. Nah, ini sepertinya burungnya sudah berumur ya. Nah, ini hitam nih. Ini hitam. Nah, ini satu lagi juga hitam. Karena ini saya tangkap dia sepasang ya, tidurnya berdekatan. Nah, ini. Nah, di sinilah kita melihat alam yang menentukan yang dianya itu tidur berdekatan. Karena sepasang, satu jantan, satu betina. Nah, menurut yang kita lihat di YouTube, sepertinya ada benarnya. Karena dari kepalanya sudah ada perbedaan. Ini hitam di tengah lebih lebar, kemudian ini hitam di tengahnya lebih kecil ya. Nah, ini. Nampak perbedaan. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Itu maknanya yang ini jantan, ini betina. Ini betina, ini jantan, karena dua-dua kita tangkap bersamaan. Bukan menggunakan pulut, melainkan menggunakan tangan kosong. Karena hanya orang tertentu yang bisa buat begini, tidak semua orang bisa buat. Jangankan dua, satu aja kemungkinan besar lepas. Nah, dengan cara ini burung tidak rusak ya, bulunya tidak rusak dan aman. Oke teman-teman, sekian dulu rencana saya akan ternak ya ini untuk kedepannya. Nanti kita akan review kembali. Oke. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.